Berapa orang jenengan? 3. 1 2 3. 1 2 3. Ini umur berapa? Ini 3 tahun setengah. Enggak boleh, turun dulu. Iya, enggak boleh. Oke, langsung aja ya. Enggak usah pakai basa-basi lagi lah. Sebenarnya video ini saya enggak mau upload sih. Tapi kecil juga aman aja, nggak harus beli tiket. Tapi nggak tahu ya kenapa kemarin bisa gitu. Atas nama siapa? Arifuddin. Berapa orang jenengan? 3. 1 2 3. 1 2 3. Ini umur berapa? Ini 3 tahun setengah. Gak boleh, turun dulu. Iya. Gak boleh. Kemarin saya minta sedikit kebijakan dari agen. Tapi gak digubris ya, tetap dipaksa harus beli tiket. Kayaknya kalau saya gak beli tiket, bisnya gak jalan-jalan sih. Kasihan penumpang yang lain, pikiran sih saya kayak gitu. Padahal saya udah beli 3 tiket. Itu juga udah lumayan banget nguras kantong. 1 juta lebih di kondisi lagi ya, lagi kayak gini lah. Masih harus nebus 1 tiket lagi. Dengan berat hati, akhirnya uang jajan anak yang dikasih neneknya dipakai buat nebus tiket. 355.000 pakai rupiah. Meskipun tiket udah dibeli, uangnya ya ujungnya bangkunya juga tetap kosong, gak ditempatin. Masa ya iya saya harus pisah beda tempat duduk sama anak? Yang bener aja. Lagi pula dia maunya tetap di pangku, gak mau duduk sendirian. Ya, jadi insel juga sih kemarin naik bis ini. Tahu gini, mending naik bis yang lainnya aja kemarin. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi dan sudah berlalu. Kita lihat aja ke depannya gimana besok. Kira-kira masih naik bis ini lagi apa enggak ya? Thank you.
nyari apa sih namanya? Keren saya. Juan. Thank you.
mereka tetap di bangku sama bapak. Percuma beli bangku ya dek, sia-sia. Tapi kan tetap di bangku sama bapak. Iya dek. Apa? Enakan di bangku ya dek. Enakan di bangku. Oh di mana coba lihat tuh. Tuh. Di kantor pusat tersebut juga telah tersedia fasilitas toilet, musala, dan minimarket jika Anda ingin berbelanja. Serta demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu semua jangan menemukan barang-barang berharga milik Anda di dalam bus. Sekali lagi, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu semua jangan menggunakan barang-barang berharga milik Anda di dalam bus. Atas perhatiannya, kami selaku kru dari Rosalia Indah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mam deh. Mari. Ya, Pak. Sini. Dek, mam enggak? Enggak mau makan sayang nih posisinya. Memang enggak harus cuma satu tiket doang. Mama mau apa? Mam deh, sayang banget tuh deh nasinya tuh. Mam deh, sayang banget tuh nggak dimakan deh. Lauknya tuh dikasih Pak Ustadz itu lauk. Sayang banget tuh kasih. Lauknya kasih Pak Ipi ya. Oh lauk dimakan Pak Ustadz. Sayang soalnya nggak dimakan. Sayang banget. Kenyang. Maaf nih saya makannya nggak dihabisin, kayak nggak nafsu makan. Pak
RT makan yang banyak lah. Makan yang banyak habis.